Sekarang musim panas, artinya ketiak harus bersih. Aduh, kebelet banget nih. Hati-hati dong kalau jalan. Betty, alismu kemana? Kena cukuran ya ini? Sumpah, nggak sengaja. Taruh pisau cukurnya, Betty. Oh, ampun. Stop. Apa? Mukaku jadi aneh nih. Coba ku pikirin sebentar. Sendok ini punya lengkung sempurna. Aku bisa membentuk alis mata. Ikuti aja tepiannya. Lihat nih, lalu tinggal diisi tengahnya. Berhasil banget. Bahkan kayak nggak ada kejadian. Lihat aja sendiri. Coba kulihat. Untung kamu ahli make up, Lily. Ya ampun, nyaris banget tadi tuh. 2, 3. Wah, gede banget. Ada akarnya. Semua bakal sepadan pas aku datang ke pesta malam ini. Dan Jekku ada di sana. Behelnya imut banget. Oh iya, aku punya ide paling brilian dan pasti bakal bikin Jek tersenyum. Yap, tapi harus ada yang dirakit. Tambahin beberapa lagi dan kamu punya behel. Sekarang pakai di sekitar gigimu. Halo behel. Jek pasti suka. Jek udah sampai belum ya? Oh hey, apa kabar? Kamu keren. Kamu juga cantik. Musiknya asik. Ayo kita pesta semalaman. Woohoo. Yeah. Angkat tanganmu. Bola disco itu kayaknya mau jatuh. Gina, sini. Ya, pestanya selesai. Nggak apa-apa, cahaya kami bakal nemenin pesta kalian. Keren! Lanjut joget semuanya. Seru banget. Cahayanya, senyum terus dong. Nah, jauh lebih bagus. Hai, Besti. Mau dengerin nggak? Oh, enak banget. Aku juga mau dengerin. Ketukannya enak banget. Bikin dengerin musik jadi lebih seru yuk. Wow, setuju banget. Siap, mulai. Oh, mana cerminnya? Di sana. Yuk ambil. Dapat. Tunggu si bibir hitam ini. Dikit lagi. Bagus, Jake. Kamu pasti bisa. Oh, gawat. Hei, anak muda. Ketahuan, batalin Jake. Bu guru baru aja masuk. Aku nggak ngelihat ibu. Kamu tahu aturannya. Benar. Gawat, gimana ini? Kayaknya aku bisa bikin sesuatu. Mau ngumpetin make up. Ubah aja bentuknya. Taruh di atas sini biar meleleh. Harusnya nggak lama kok. Wah, keren kan? Kalau udah meleleh, pakai suntikan buat mengisap semuanya. Ayo, masuk. Nah, kalau udah penuh, kita pindahin ke sini. Semoga aja kamu nggak butuh wadah ini lagi. Soalnya sekarang ini jadi wadah plastik. Boom! Kalau udah mengeras, selesai deh. Oh, bu guru datang. Oke, serahkan ke sini, Sunny. Oke. Bibir atasku nggak sempat dioles lipstik. Makasih, sekarang giliranku. Tapi jangan sampai ketahuan. Gimana, pinter kan? Bibir atasnya juga selesai. Bentuknya lumayan bagus juga. Apa-apaan? Kamu pinter banget, Sunny. Karya lain. Aku berbakat banget. Ada apa sih? Oh, hai. Oh, aku mau besuk Annie. Oke, gak bawa make up kan? Aku, enggak. Aku cakep alami. Cuma set cat ini. Aku suka cat air. Entahlah. Meskipun gambarnya agak bosenin, butuh sentuhan warna. Oke, silakan. Kamu berhasil.
Iya dong, aku bawa ini. Cat. Wah, Trims. Tunggu. Lihat nih. Ada yang kamu suka? Wah, bawa sini. Makasih. Saatnya bikin sel lebih glamor. Celupin aja kuasnya dalam cat. Lalu olesin ke kelopak mataku. Wah, hasilnya keren. Wah, luar biasa. Buatin aku dong. Entahlah, bayar dulu. Oh, oke. Ambil nih. Diam ya. Ini bakal keren. Abis itu aku. Antre semuanya. Siapa pertama? Oke, kamu. Indah. Bagus. Yuk cobain yang lain. Yuh, akhirnya selesai. Untung uangnya bisa bikin adem. Kue dan lilin, dia pasti senang. Masa aku ngelakuin ini? Yeay, kue ultah. Lebih baik aku doa. Selamat ulang tahun, bla bla bla. Cihuy. Setidaknya ada perhatian. Oke, tugasku selesai. Ada-ada aja sih. Konyol, gak kayak masa lalu. Oke, coba lihat kita punya apa. Kayaknya sejauh ini aman. Tapi ada yang salah. Kurobek aja kali ya. Lihat apa isinya. Boneka beruang. Lucu juga. Bikin kesel aja. Ini untukku. Kamu buka hadiahku. Jahat banget. Oh, lembut dan enak dipeluk. Akhirnya aku ada teman. Apa ini? Bukan punya aku. Wow, bulu matamu keren. Tunggu, ultah yang seru. Oh, gini mendingan. Terus yang satunya. Beda banget. Membosankan. Wow. Oke, cukup. Ayo sini. Terserah. Masuk sini. Sel yang bagus. Hei, teman. Oh, minggir dasar cupu. Eh, apa tuh? Shh, bro, di sini. Hei, ada apa? Semua ini untukmu jika barang itu kamu serahin. Banyak juga permennya. Oke. Keputusan bagus. Ambil nih. Oke, ntar ya. Ini dia. Senang berbisnis sama kamu. Aku butuh ini. Jangan iri ya. Wah, sempurna. Saatnya bikin tampilan keren. Wah, aku harus cobain tuh. Semoga ini cukup. Layak dicoba nih. Untukmu. Wah, segini aja. Aku punya apa ya? Oh. Oke, kayaknya sepadan. Cuma itu? Kok nggak adil? Menyedihkan. Mending daripada nggak ada. Jariku aja nggak bisa masuk. Jadi ada ide nih. Pakai gunting ini aja. Ini bakal berhasil. Kayaknya udah cukup manisnya. Oke, terus apa? Lem ini bakal berguna. Ini spons terkeren. Taruh spons pada lem. Lalu celupin dalam make up. Pastiin cukup tebal. Dan pakai di pipiku. Keren banget. Lihat. Wah, keren sis. Hey, kita sobatan yuk. Seriusan? Wah.
gak bakal ada make up yang lewat dariku hari ini. Eits, gak secepat itu. Tapi ini cuma bedak. Gak bisa baca? Oke. Oh, lihat perhiasannya. Menarik. Aku bisa bikin make upku jadi mirip perhiasan. Ambil lem panas untuk memperindah bedakmu. Dan kamu bisa make sebanyak mungkin. Lalu tuang lem panas ke gelang dan tempelkan bedaknya di sana. Jadi deh. Boleh masuk? Mari kita lihat. Aku nggak lihat ada make up. Baiklah. Oke, silakan masuk. Makasih. Wah, berhasil. Hapus keringet dulu. Aku emang hebat. Sejauh ini prakaryaku lancar semua. Pelan-pelan. Aku sih lebih fokus ke kuku. Andai aku lagi di salon. Warnanya banyak banget. Yeay. Oke, udah selesai. Wah, makasih. Aku suka aroma uang. Wow. Hah? Naomi lagi ngapain? Kemarikan. Apa? Dilarang make up? Cepet sini. Yah. Oh, oke. Nih, ambil. Hei, lihat cutter itu. Pinjem bentar, Ambil kikir kuku dan lubangin pakai pembolong kertas. Lanjut ke langkah berikutnya, lepas ujung plastik cutter ini. Habis itu, masukin kikir kukumu. Sekarang, tinggal geser ke dalam. Simpel kan? Oke, aku balik lagi. Sama sekali nggak kayak kikir kuku, kan? Hah? Mana boleh? Bu guru? Naomi kikir kuku lagi? Hentikan sekarang. Cuma bikin prakarya, Bu. Baiklah. Hampir aja. Istirahat masih ada beberapa menit lagi nih, artinya ini saatnya makan. Bener, aku juga bawa cemilan. Bisa-bisa banjir gula aku. Ah, gak apalah. Halo, apa itu bisa disingkirkan dulu? Oke. Kalau memang harus. Ibu percaya kalian udah bikin PR. Kayaknya Bu Guru lagi sibuk tuh. Aku cuma butuh satu gigitan kecil aja. Permisi? Dilarang makan saat pelajaran. Aku cuma mengaguminya kok. Sampai mana tadi? Gimana cara Rosie ngelakuin itu? Genius! Trik lama pakai lengan baju. Nah, ini bakal mengganjal perutku. Kue mangkokku nggak bisa digituin. Bisa ku sembunyiin di mana nih? Apa di sisirku aja ya? Kayaknya bisa ku usahain. Apa? Shh. Akan kutunjukin satu rahasia. Kamu mikirin hal yang sama. Kita kan satu hati. Lepasin gigi-gigi sisirnya. Dan tempelin kuemu di atasnya. Ingat ini. Kalau stiknya kamu patahin dan tancapin ke dalam kue, bentuknya kayak sisir kan? Bu guru nggak bakal curiga. Aku udah ngiler nih. Apa? Medicine? Cuma sisir kok, Bu. Nih, lihat. Oh, ibu pasti butuh kacamata baru nih, karena yang kelihatan kue.
Selamat makan. Siapa butuh waktu istirahat kalau bisa makan saat pelajaran? Bagus, Neng. Adakah cara menghabiskan liburan yang lebih baik daripada bersantai di dekat kolam? Hampir lupa pakai ini. Oles sedikit aja, dan kulitku jadi berkilau deh. Cewek-cewek suka kan yang berkilauan? Yeay, ini bakal ku bawa kemana-mana. Oh, sinar mataharinya nyaman banget ya. Wah, lihat cewek cantik ini. Ngobrol dikit bisa lah. Permisi. Sinar mataharinya kehalang nih. Wah, gak heran kamu berhenti main. Halo? Di sini ada cewek cantik lagi loh. Serius? Apa tiba-tiba aku gak kelihatan? Kok gak ada yang mau nyapa aku? Oh, sini ku beritahu rahasianya. Pertama, kamu butuh baby oil dan sedikit bronzer. Kerik bronzernya dengan stick es krim, lalu masukkan ke botol minyak. Lihat kan bronzernya jatuh ke dasar? Terus ambil glitter kosmetik dan langsung tuang ke dalamnya. Ini baru kilau yang kita inginkan. Tutup rapat lagi botolnya. Terus saatnya mengocok. Cantik banget kan? Gosokkan sedikit pada kulit. Dan ini bakal menarik siapa aja. Ah, makasih ya udah berbagi. Ini minumanmu, Lily. Hah, siapa itu? Kamu cewek tercantik yang pernah kutemui. Yap, minyak ini sukses besar. Simbol cintaku, sayang. Ah, andai aku punya pacar juga, pasti aku dapat kado juga. Oh, puisi lagi ya? Iya, puisimu bagus. Pasanglah. Oh, hey. Hey, jangan lihat ke sana. Dia pasti senang kalau aku jadi pacarnya. Wah, so sweet. Oh. Iya. Hey, kamu nggak lihat aku apa? Wow. Yap, aku jagonya dandan. Oh, cantik. Oh, kamu suka lipstick ya? Aku juga bisa, lihat aja. Pertama, ambil cutter buat motong bagian atasnya. Lalu dorong semuanya ke atas. Sekarang potong di sepanjang sisi kayak gini. Jangan lupa sisi satunya. Terakhir, potong bentuk segitiga di sini dan lepas. Ratain potongannya pakai cutter bagian belakang. Sekarang kamu punya lipstick hati. Wuhuu! Siapa yang pengen ku kasih hati? Aku tahu harus ngasih ke siapa. Oke. Dan, oops. Hah? Ya ampun, aku ceroboh banget. Tunggu, biar aku tolong. Apa? Aku sayang kamu. Maksudku, makasih bantuannya. Silakan. Aku kembali. Apaan itu? Hati? Nyebelin. Pergi sana. Mau ikut kelas kimia bareng? Dadah. Aduh. Tunggu. Aku temenin ke kelas yuk. Kamu kan punya hatiku. Dan sekarang hatiku milikmu. Yay! Gimana tadi tulisan Renaissance? Oke, fokus lagi. Tanganku capek. Namaku siapa tadi? Ayolah. Hah? Apa? Ini penyiksaan. Tidur sebentar bisa kali ya?
Siapa sih yang nyalain lampu? Tunggu deh, itu sinar matahari. Yap, aku pasti ketiduran tadi. Siapa itu bayangan di HP-ku? Gak mungkin aku sekolah kayak gini. Belajar semalaman memang paling parah. Hah? Bau harum apa ini? Ada sesuatu di sini yang kubutuhkan sekarang. Yes! Hey, itu bukan untukmu. Kamu begadang lagi? Demi dapat nilai A. Bikin sendiri aja deh. Setoples madu segar. Mungkin aku masih punya harapan. Pertama, campur bahan-bahan dalam mangkok. Ambil 1 sendok makan kopi tumbuk dan sedikit madu. Biarkan madu menetes dari sendok ke atas kopi tumbuk. Lalu tambahkan sedikit air. Semua bahan harus tercampur rata. Ambil kapas dan bagi 2. Lalu masukkan ke mangkok hati-hati. Kapas harus terendam ya. Lalu taruh kapas pada kantong mata. Kafein itu manjur buat mata sembab. Dan kini tunggu. Cantik itu butuh kerja keras. Terus aku kayak... Lili, ku telepon lagi nanti ya. Lili, kamu ketiduran lagi di meja dapur. Apa? Matamu? Apapun yang kamu kerjakan selalu sukses. Yes. Kopi memang yang terbaik selamanya. Wah. Oke. Semua udah siap buat ujian. Geser. Sempurna. Hai Sunny. Hari ini ada ujian kan? Untungnya aku udah siap. Hai. Terserah deh, aku cuma butuh ini. Oke, ini waktu terbaik buat ngemil. Ayo kupas. Coretan apa itu? Pensilku. Kenapa nasibku kayak gini terus sih? Boleh aku pinjam itu? Hei, kayaknya bisa pakai ini. Siapa yang butuh rautan kalau kamu punya ini? Berhasil kan? Lihat deh. Keren. Jadi tajam lagi. Ini. Jake. Tambah shading lagi di bawah sini. Apa-apaan? Hey, ini buat kamu. Astaga, ini aku. Aku kayak lagi ngaca deh. Sama-sama loh. Makasih. Kamu suka gambar buatanku? Bro, pertandingan tadi seru parah. Iya kan? Aku suka main 1 lawan 1. Nih, tangkep. Ayo main lagi. Oh, bola basket. Seru. Boleh ikut main? Gak boleh. Ini hari khusus cowok. Kok gitu? Kirain kalian suka basket juga. Cowok emang sulit dimengerti. Tunggu bentar, gimana kalau aku? Lepas dulu semua anting sama kalungku. Oke, sekarang hapus dulu makeup yang udah ada. Jangan lupa lepas bulu mata dan alis. Dada glitter. Aku suka pas wajah serasa bersih abis semua dihapus. Sekarang aku adalah kanvas bersih yang siap buat tampilan baru. Mari mulai dari menggelapkan alis. Lalu dibentuk supaya kelihatan lebih tebal dan berani. Sekarang waktunya nambahin garis kontur. Tapi caranya kayak gini. Sekarang ratain semuanya. Sip, waktunya ngurus bulu mata. Cukup pakai alas bedak aja. Dan sekarang aku butuh sedikit warna hitam ini. Dikit aja supaya bisa bikin titik-titik kecil di sini. Aku pengen bikin agak banyak biar kayak jenggot tepat di sepanjang rambut.
rahang dan dagu. Sip, selesai. Cuma kurang satu lagi. Topi ini bisa nutupin rambut panjangku. Gimana? Apa mereka bakal percaya? Aku udah laki banget kan? Kayaknya ini salah satu transformasi terbaikku. Sekarang pasti aku diajak main. Aduh, bola yang ini kempes. Hey bro, main skui. Keren banget mas bro. Kalau sekarang gimana? Kata siapa aku mas bro? Harusnya kamu ngajak aku main dari awal. Iya, boleh, boleh. Ayo main. Hey Annie, kamu harus lihat nih. Lucu kan? Eh Annie, lihat meme ini. Aku belum selesai ngopi nih. Akhirnya aku bisa sendiri. Oh, kayaknya enggak. Kucing naik sepeda. Ini kamar mandi. Tenang, dah. Hey, Annie, lihat nih. Oke, ada apaan sih? Kocak kan? Ayo dong, ini kocak banget. Kalau aja dia naik pesawat. Hah? Ya ampun, semoga dia udah siap. Kencan kami malam ini, tapi berantakan gini. Adam nggak boleh ngelihat ini. Bersih-bersihnya harus dipercepat. Hampir beres, debu, pergilah. Ngapain aja sih dia di dalam? Ups, untung rambutku lagi keren. Aku datang. Hai Adam. Masuk, masuk. Aku udah nungguin kamu loh. Fiuh, mau minum dan ngobrol? Wah, aku harus pulang nih. Makasih udah mampir. Jangan kapok ya. Rumah kamu bagus. Bikin grogi aja. Ah, balik ke sofa. Halo lagi, maraton dimulai. Emang nikmat banget. Aduh, capeknya, tapi masih banyak kerjaan. Untung ada kopi. Oh, ampun. Tidur sebentar ah. Yeay, saatnya dandan sebelum sekolah. Alatnya udah ada dan taruh cerminnya di sini. Hah, papa, bangun. Oh, wow, capek banget. Apa? Ada yang nempel di wajah tuh. Lihat nih. Oh, apa-apaan? Biar papa lepas. Waduh, lihat mata panda papa ini. Mengerikan. Mungkin ini bisa bantu? Enggak. Oh, mungkin ini? Aku tahu yang bisa bantu. Sini lidah buaya, bantuin papa ya. Emang bisa? Bisa dong. Pertama, belah daunnya. Masukin semua gel dan dagingnya ke dalam blender. Terus tambah air dikit. Segitu cukup. Terus keluarin daunnya. Saatnya ngeblender. Nah, bagus. Aku butuh wadah ini. Tuang lewat lubang kecil ini. Cukup, jangan kepenuhan. Oke, masukin freezer dulu. Biarin beberapa menit sampai beku. Aku harus ngapain lagi ya hari ini? Oh, kayaknya udah cukup lama. Siap dipakai. Aku datang, Pa. Lihat, aku bikin apa? Es lidah buaya. Nih, ambil. Gosok aja di kantong mata papa. Terus aja jangan berhenti. Berhasil kok. Ya kan? Mata pandanya hilang. Wah, super keren. Mata yang satunya juga. Papa suka. Rasanya dingin di kulit. Gak nyangka bikinnya mudah. Kamu udah nolongin papa, nak. Papa pergi dulu ya. Hey, sorry, telat. Apa kabar? Berhari-hari belum tidur nih. Tampangku mengerikan. Wah, cobain ini deh. Bikinan putriku. Sini ku tunjukin. Kosok aja di bawah mata. Wah, spektakuler. Makasih ya. Aku bisa ambil alih sekarang. Sama-sama. Mana sih? Aduh, sponsku rusak. Kotor banget, ih, harus langsung dibuang. Jangan diarahin ke mukaku, gimana kalau coba pakai ini? Bentuknya agak mirip sih.
pakai alas bedaku ya. Boleh juga nih. Langsung merata di kulit. Idemu kreatif banget. Tapi ingat, jangan sampai gak sengaja kemakan ya. Ah, Brian ganteng banget. Besok dia ngajak aku jalan. Asik! Sofia! Apa? Besok aku jalan sama Brian? Aku serius? Jangan, kenapa kok jangan? Nunjuk-nunjuk apa sih? Ya ampun, kenapa ada jerawat segede gini? Yang sabar ya. Kamu masih cantik kok, jangan nangis. Ah, coba aku bisa bantu. Tapi mungkin emang bisa. Coba pakai bawang putih ini deh. Bawang, taruh di jerawatmu. Sari bawang putih mengurangi peradangan loh. Besok paginya, si bandel perusak wajah bakalan hilang. Ah, tidurku nyenyak banget. Hilang beneran. Sofia! Ah, ada yang bangun tanpa jerawat nih. Wow, triknya simpel banget. Cepetan siap-siap. Aku memang pengendali jerawat. Waktunya nyemil diem-diem. Woi, kamu lagi ngapain itu? Aku lapar banget, harus nyemil nih. Aku baru aja dapat ide bagus. Wah, ada yang ngechat dari Zoe. Asik, Brian pasti bisa bantuin aku. Semoga dia bawain aku makanan enak. Permisi, ada yang mau aku perbaiki. Ya ampun, dia sampai pakai kostum. Tapi jam belajar aja belum selesai. Shh, ada yang perlu aku perbaiki. Aku mau mulai dari sini. Lihat semua makanan yang dia bawa buatku. Enak banget pasti. Waktunya makan. Kayaknya meja ini perlu diperbaiki. Untung aku selalu bawa palu andalanku. Aku aneh banget sih ini. Apa dia barusan makan alatnya? Pasti barusan aku cuma halu. Oke, mejanya udah benar. Tugasku di sini udah beres. Aku senang bisa membantu. Silakan lanjutkan kelasnya. Dasar aneh. Tuh kan benar, pasti ada yang gak beres. Wow, artikel ini seru juga. Aku gak sengaja makan daun. Jiji, mana nyangkut di gigiku lagi, di tanganku juga. Brian punya sedotan nih. Sip, pasti bisa. Sedotan ini bakal nyingkirin masalah stroberiku. Tinggal dorong sedotannya lewat tengah sini dan bagian atasnya langsung lepas. Kini baru sempurna. Nggak ada lagi daun nyangkut. Makasih sedotan. Waktunya makan stroberi lagi. Apaan nih? Zoe, kenapa ada daun di sedotanku? Maaf, Brian. Bu stroberi. Oke. Sini mana? Enak juga sih. Capeknya habis olahraga. Kamu ngapain? Mending minum air ini aja. Lah, kenapa malah ngambek? Mama bilang jangan minum soda. Mama bilang jangan minum soda. Mama makin nyebelin aja.
Hei, aku punya ide bagus. Botol semprot. Lepas dulu tutupnya. Terus ambil corong. Waktunya nuang soda favorit. Tuang lewat corong ke dalam botol. Pastiin isi terus sampai penuh. Beres. Tinggal pasang tutupnya lagi. Pasang yang kenceng biar nggak bocor. Kelar deh, siap dipakai. Kalau pakai parfum baru bener, Brian. Stop! Jangan semprot ke mulutmu. Pasti rasanya nggak enak. Ngapain sih aku lama-lama nyemprot? Nyampul! Waduh, harus kebangun ini. Aneh. Rasanya kok enak gini sih? Kalau gitu nggak ada masalah, kan? Oke. Pestanya sekarang? Yah, aku benar-benar lupa. Waktunya dandan cantik. Pakai warna pink kayaknya bagus. Oke, cocok banget. Tapi mata glamor belum cukup. Tanpa bibir pink yang cantik, kan? Yang benar aja. Pas lagi butuh, lipstikku malah habis. Ada pelembab bibir bening sih. Dan aku tahu caranya biar berwarna. Eyeshadow-nya langsung nempel. Siap ngelihat keajaiban make up? Pakein langsung ke bibir kayak biasa. Lip balm yang lembut cocok banget buat ini. Kelihatan kan hasil warnanya? Dan sebelum pergi, jangan lupa ratakan sedikit. Hasilnya sempurna. Gus, bentar lagi ya, udah mau selesai. Oh, kok agak serem ya di sini? Apa aku pulang aja ya? Tenang, semuanya pasti baik-baik aja. Tapi berapa lama lagi? Oke, tatomu beres. Oh, dia keren banget. Oke, aku harus berani. Yuk, bisa yuk. Hey, mau dibikin gambar apa? Sebentar. Bisa bikin ini di lenganku? Oh, maaf, enggak. Gak bisa, kenapa? Baca tandanya, umurmu harus 21. Maaf, yang bikin aturan bukan aku. Oh, oke deh kalau gitu, aku pergi aja ya. Aku sebenarnya malah lega. Oke, selanjutnya siapa? Kecewa, padahal aku udah beraniin diri. Dan sekarang makeupku luntur. Kacau banget hari ini. Kakak pembuat tatonya juga galak. Oh, kapan aku beli ini? Bentar, kayaknya bisa pakai ini. Pertama, bikin pola dulu. Oke, sekarang taruh di lengan di tempat yang aku mau. Lalu tuang lem, ratain sedikit pakai kuas. Beres. Selanjutnya, glitter. Pastiin gak ada yang kelewat. Tepuk-tepuk juga supaya rata dan halus. Kayak gini. Sekarang waktunya dibuka. Imut kan? Tinggal ditutup deh sisa glitternya. Wow, hasilnya keren parah. Ini wajib banget difoto dulu sih. Abis ini langsung upload ke Instagram. Wah, gawat. Mama datang. Harus cepetan dihapus. Duh, gak mau hilang. Oh, halo sayang. Tolongin mama rapihin kamarmu ya. Siap, Ma. Aku sayang mama. Fiuh, hampir aja. Oke, meja es krimku sudah siap buat jualan. Dia ngapain sih? Dia melototin aku. Halo, Kak. Siapa mau es krim? Beli aja langsung di sini. Yes, ini es krim konmu. Makasih banyak dan selamat menikmati ya.
krim, segar dan nikmat. Cuma hari ini loh. Yes, es krimku laku keras. Satu untukmu, ini untukmu, dan kamu juga. Waduh, dia udah dapat uang sebanyak itu. Kak, aku jual es krim loh, rasanya enak. Kenapa nggak ada yang mau beli es krimku ya? Rasanya nggak kalah kok. Bentar, mungkin karena penampilanku. Oke, mulai dari warna mata, pilihanku kali ini biru. Sekarang ambil salah satu kon es krimku, bikin polanya, dan sekarang siapin tisu sama latex cair. Remas kertasnya dan celup ke dalam latex, habis itu taruh di sekitar lingkaran yang aku gambar. Pastiin tisunya nutupin semua lingkaran tadi, kayak gini, beres. Sekarang kita ambil kon yang tadi, tinggal taruh aja di tempat yang tadi ku gambar. Ambil pensil putih ini buat bikin garis pola di wajahku, sampai ke bibir dan dagu. Sip, harusnya udah cukup. Sekarang lanjut ke palet dan kuas pink ini. Olesin ke tisu tadi yang sekarang udah kering. Habis tisunya diwarnain, lanjutin warnain wajahku juga. Beres, bisa tebak selanjutnya apa? Taburan. Tabur semuanya di kon dan cat tadi. Tabur di bibir dan kelopak mata juga boleh. Dan selesai. Kayak ada kon meleleh di wajahku. Waktunya jualan es krim lagi. Es krim, siapa mau es krim? Wow, lihat dia. Pasti dia ngejual es krim paling enak. Wow, make up-ku cakep banget. Makasih, ini es krimmu. Aku juga mau, beli satu ya. Oh, es krimnya beneran enak. Ah, kok gitu? Oke, aku juga bisa. Nih, gimana? Masih kurang banyak? Gimana sih ejaan Pangea? Aku lebih tertarik sama makan siang. Aku tahu yang bisa ngeganjal perutku. Yah, tinggal bungkusnya. Aku dan nafsu makanku. Terpaksa harus nunggu nih. Atau cari di tempat rahasia aku ah. Beneran penyelamat. Halo, sandwich. Udah habis juga. Kok jadi konyol gini sih? Ini nggak bisa bikin kenyang. Duh, laparnya. Tunggu, apa ini rasanya masih enak? Dulunya sih iya. Lagi ngapain sih, Rosie? Aku mikir apa sih? Rasa laparku bikin pikiranku kabur. Tapi saat kepepet, butuh tindakan nekat. Kemarilah, sobat kecil. Tolong jangan bunuh aku ya. Coba aja lah. Hey, Rosie. Rosie! Jangan! Permen karet bekas nggak layak makan. Hey, aku butuh itu. Aku kan nggak mengusik makananmu. Harusnya bilang dong. Ini bisa buat pengganjal perutmu. Ini emang kayak pelembab bibir, tapi rasanya lain loh. Mendingan makan permen karet. Percaya aku deh. Baunya enak juga sih. Biar ku coba dikit aja. Enak banget. Makeup apaan sih ini? Kamu butuh keju kotak dan botol pelembab bibir kosong. Tekan botol kosongnya ke dalam keju. Dan kalau udah, wadahnya bakal penuh keju lezat. Jangan lupa ditutup lagi ya. Ini brilian. Nah, pakai crackers pasti lebih sip nih. Untung aku bawa dua. Teman makan keju bersama akan tetap bersama. Ngecek Instagram dulu, ah! Oh, ada yang nelpon. Ah, imutnya. Aku jadi pengen meluk HP. Oke, boleh, nanti ku pinjemin. Gaun hitam yang ada talinya, kan? Oh, tas make up-nya ditinggal di sana. Ini kesempatanku. Ambil, cepat kabur. Dia di sana.
Ya ampun, aku harus gerak cepat. Di mana ya? Ini dia, pasti bakalan ampuh. Oke, sip, pasti aku makin cantik. Jangan lupa lepas kunci rambut dan digoyang-goyang. Buh, nempel di bibir. Jadi nggak yakin, jangan-jangan belum cukup. Apa harus pakai ini juga? Yap, apa salahnya? Sedikit aja lah, ini yang cerah. Usap pelan-pelan di bibir. Beres, simpan lagi kuasnya. Ini kesempatanku. Oh, wow, bibirmu. Asik, mimpiku kesampaian. Hei, jangan kebanyakan ngayal. Kamu nyuri alat makeupku, jangan kabur. Dia kuat banget. Lihat, kolam kosong. Tinggal ngelewatin si penjaga aja. Halo, aku izin berenang ya. Kalau gitu, buang semua makeupmu. Pergi. Seriusan? Bikin sebel aja. Emang makeupku kenapa sih? Masa harus dibuang? Sembunyiin aja, masalah beres. Ayo masuk lagi. Udah boleh masuk? Kayaknya bisa. Makasih banyak. Kamu pikir aku nggak lihat? Dilarang. Oke, aku udah siap berenang. Masa? Itu apa? Cuma barang penting. Lihat. Loko. Oh, dan dayung favoritku. Aku butuh kacamata baru ya ini. Dan aku selalu bawa ini. Oke, kalau gitu. Makasih. Akhirnya, kirain aku nggak bakal bisa masuk. Untung boleh bawa pistol air. Waktunya make lagi. Semua noda ini harus ditutup. Jauh lebih baik. Dia lagi ngapain? Ku bilang jangan bawa make up. Sini kamu. Wow! Oh, aku nggak lihat apa-apa. Semuanya basah kuyup. Aku berantakan banget. Lihat rambutku dan make upku. Wow, hujannya benar-benar deras. Untungnya aku nggak lupa bawa payung. Oh, nggak adil. Astaga, kamu kenapa? Cuaca buruk ngerusak semuanya. Iya sih. Rambut kamu butuh bantuan tuh. Hei, tunggu dulu. Kayaknya aku punya ide bagus. Lihat, pengering tangan. Taruh kepalamu di sana. Ini pasti berhasil, percaya deh. Bagus, iya kayak gitu, biarin rambut kamu kering. Astaga, ini beneran bisa ngeringin rambut. Iya kan, aku bilang juga apa. Aku merasa mendingan sekarang. Aku suka melukis, rasanya tenang dan menakjubkan. Terus pakai warna pink terang ini, cantik banget. Wah, ada pesen tuh, coba lihat. Wah, pesta pelangi, astaga, keren. Oke, harus nyari pakaian yang pas nih. Ups, kuasnya. Oke, lemariku, kamu punya baju apa untukku? Payah, gak ada yang berwarna sama sekali. Yah, aku mesti gimana sekarang? Aku harus kayak pelangi. Bentar, catku kan penuh warna.
Pasti aku bisa bikin sesuatu pakai itu. Aku emang jenius. Saatnya jadiin diriku pelangi. Aku butuh beberapa cat dan beberapa kuas. Pakai aja dua warna sekaligus. Nah, bubuhin warna ini ke mataku. Saatnya ganti warna dan ke bagian bawah. Bagus banget. Tapi ini pesta pelangi. Aku butuh warna lagi. Aku butuh kuas besar untuk bagian ini. Oke, warnanya udah ada di kuas ini. Siap dipakai. Ini dia, ke bibirku. Oke, berikutnya maskara hijau. Serunya. Harus dipastiin warnanya benar-benar nempel di bulu mataku. Aku tahu, aku butuh warna alis. Oren aja deh. Alisnya bisa tetap dibentuk juga. Ada kemajuan nih. Ini dia. Dikit lagi. Beres. Dan dikit aja lagi. Astaga, bintik-bintik biru ini gemes banget. Andai aku bisa selalu punya bintik biru ini. Oke, akhirnya makeup pelangiku beres. Hah? Apa tuh? Lihat semua cahaya itu. Wah, pesta pelangi. Sesak lagi. Wah, makeupmu luar biasa. Kamu pakai sendiri? Serunya, pilihan pas untuk pesta pelangi. Yap, dia malah nolak. Ayo cari video lain. Mereka lagi ngapain? Heh, dilarang pakai makeup. Gak bisa baca apa. Hah, ini cuma lipstik? Terserah deh, nyebelin. Bentar, aku punya ide. Hei, simpan aja lipstikmu di sini. Sekalian jadi payung, kamu bisa pakai tanpa ada yang lihat. Gimana caranya? Pertama, potong ujung payungmu. Mungkin butuh beberapa menit. Tapi sebelum dimasukin, lem dulu lipstikmu. Habis itu tempel di ujung. Boleh cobain? Kamu cuma kayak megang payung. Triknya simpel. Dan bisa pakai payung lagi deh. Tanaman, kamu di sini dulu ya. Biar ku ambilin air minum dulu. Hah? Dari mana plaster wax ini? Eh, jangan lihat. Aku bersihin bulu kakiku. Tapi sakit. Wah, kayaknya sakit banget. Iya, sakit banget. Tunggu. Kurasa ada yang bisa kulakuin. Lidah buaya, aku minta daunmu ya. Jangan marah. Potong dikit aja. Nah, bagus. Oke, kamu cuma butuh lidah buaya. Eh, apa? Ini cuma daun. Tekan aja dikit, ntar kamu ngerti maksudku. Tekan ya. Wah, gelnya keluar. Jadi tinggal dioles aja di kulitku yang merah. Iya, gosok aja. Rasanya bakal enakan. Ya kan? Tuh, kakimu sembuh. Tapi bulumu masih lebat sih. Kami pergi dulu ya. Tunggu, tolongin yang ini juga dong. Oh, bakal sakit banget nih. Ah, ya ampun. Oke. Mana dia? Oh, dia ngobrol sama Adam. Aku ikutan ah. Hai guys. Eh, tali sepatumu lepas tuh. Wah, aku gak nyadar. Makasih. Eh, barangku. Kocak. Aduh, ya ampun. Semoga mereka gak ngelihat ini. Itu buat temanku. Emang kenapa sih? Kamu jahat. Sini ku bantu. Gak apa-apa kok. Makasih. Iya, aku ngerti. Males ah sama cowok ini. Eh, kita kan baru ngobrol. Ya. Asalkan kalian tambahkan ini dulu, kalian... Hey! Ayo anak-anak, ini penting loh. Perhatikan ya. Hey, kenapa mereka nggak dengerin sih? Ketawa aja terus. Lihat senyuman itu, ketawa nyengir kayak gitu. Aku udah nggak tahan. Cukup! Baguslah kalian merhatiin sekarang. Tapi ada akibatnya. Kayaknya itu sakit. Aku sial banget hari ini. Sakit banget. Kasihan. Mungkin aku bisa bantu? Aku pernah melihat trik ini di TikTok. Pak,
Boleh saya bantu? Boleh lihat tangannya? Kelihatannya cukup parah. Tapi cuma butuh lem aja kok. Sekarang biarkan mengering. Siap? Tinggal cabut aja sampai bersih. Lihat deh, keren banget. Kamu pantas dapat trofi. Ini, aku menang. Lihat ini. Bagus, Ani. 25, 26, 27, 28. Oke, cukup sisirannya. Sekarang waktunya ngeriting. Semprot-semprot dulu sambil nunggu panas. Yuk, kita mulai. Pasti bagus. Atau gagal? Coba aku biarin lebih lama dikit deh. Hasilnya? Ya ampun. Alat ini gak panas sama sekali. Aku nyerah. Oh. Sofia, rambutku. Maaf, aku gak sengaja. Cius. Tapi lihat keriting sempurna ini. Bisa sedot sisanya juga. Kamu yakin bakalan bisa sama? Wow. Keren banget sih ini. Ngapain repot-repot pakai pengeriting rambut lagi? Aku kayak baru dari salon. Makasih. Sekarang waktunya ngopi-ngopi cantik.